Halo semuanya. Ketemu kawan lama. Jauh-jauh datang dari Cirebon. Dari Cirebon khusus buat nemuin Advent. Cirebon ya, Jawa Barat. Istimewa kan? Brother gue ini, brother gue. Tuh ada Pak Amin. Say hello dong Pak Amin. Say hello dong Pak Amin. Pak Amin sih dekat dari Palmera. All day with Babi. Pagi, siang, malam, Babi. Hari ini kamu? Enggak sih, pagi sama malam. Oh, pantesan badannya makin jadi. Pak Amin juga ya? Kalau kolesterol ini yang tanggung jawab nih. Kalau kolesterol makan kambing. Iya. Dan kalau Babi juga ya, potensi kolesterol. Iya, tapi kan enggak darah tinggi. Itu bagus loh kamera lo. Hah? Bagus buat apa? Selfie depan orang yang bagus. Dari dulu kelakuan enggak berubah. Kenapa tuh? Terus suruh minumnya dulu loh, kan malah makanan itu. Oke, kita mau gua pikir simak dulu nih makan malamnya. Simak lagi ya. Ribas kali. Gua pikir tuh iya kan enggak kosong coy, enggak ada sambelnya. Ini sambel. Tadi barusan ngomong pagi pas ke apa? Ke nasi korban kok ya. Kalau di Jepun ada, cuma enggak banyak. Bukan enggak lengkap. Oh, enggak lengkap. Jadi cuma nasi terus yang daging merah, roti hong. Anjangnya yang mau basah sama yang kriuk-kriuk. Makan yuk semua. Ini makan. Nih, kami sambil somai. Coba kan itu memang di belakang punya. Tadi saya udah makan nasi soalnya. Soalnya baru pulang atau malam jadi. Kenapa? Panas. Iya panas. Enak banget panas. Iya, makanya banyak kaget. Godeknya yang kau bilang. Hah?
bodoh. Ini ya, kayaknya emang begitu. Gaya-gayanya dia emang begitu salah. Jadi gua enggak tahu ya, tapi yang lain sama-sama enak gitu. Cuman lebih, yang lebih mirip sama Cirebon punya yang tadi pagi gitu. Sama enak gua enggak makan lah makannya. Padahal sama kamu juga. Makan sama kamu juga tadi. Berdua. Iya. Mesra ya. Tramantis ya. Gua sama aja. Email saya enggak ikut ya. Email. Katanya brother nanti besok mau jemput ke rumah Cikarang. Harus saya enggak mau ngomong. Hyperbola dia. Kejauhan. Suruh dia pindah aja tinggalnya di Glodok. Suruh pindah aja ke Palmerang dekat. Ya boleh lah, Palmerang masih mending lah daripada di Bekasi kan kita lah. Terus ya, dia pindah kayak orang pindah nongkrong kan, tempat tinggal cuy. Gimana kan sekarang jadi pengurus partai? Iya lah, karena kayak PD, Partai Indonesia Damai. Dapat ini dong. Apa? Apa tunjangan apa? Nggak tahu saya. Mungkin kalau udah jalan bisa, kan belum jalan. Gue diajakin memang untuk apa nge-like. Bukan apa, Pak? Kamu gak diajakin sama dia jadi anggota pengurus atau jajaran atau saudara macam mana? Kamu juga masih ada mama. Nasinya kurang ya? Nasinya? Ya emang tadi pagi juga kurang. Kita bagi dua ya? Beli dua? Bagi dua. Oh tambah satu nanti bagi dua. Ya, coba kamu. Ambil. Bagi dua aja tuh yang hitam yang sakit. Gila gimana nih? Enggak. Ya aku udah makan nasi sih. Kalau enggak aku makan nasi lagi tadi. Kurang asinnya ini. Ada asin jadi lo. Asinnya kok apa ya? Ini kecut manis. Ikan asin. Ini ada kecap asin enggak? Kecap asin. Yang mana? Mbak RP dong mbak, RP biasa. Itu kecepatannya coba asin. Asin dong cair mah. Kalau cair asin ini mbak. Cair asin ya mbak. Ini apa sih tambah airnya dong mbak? Tawarkan. Iya tawarannya. Soalnya namanya udah manis ya. Oh sorangan lo mbak orang musyotik ah. Kurang. Nasi kejadiannya kayak lagi itu pulang makan balik. Nanti bapak naik motor gue ngantuk-ngantuk. Di motor kan, di boseng. Amin lah. Cukup. Kayaknya banyak kan ini. Emang sengaja. Semuanya rada dikit. Oh iya iya oke. Okay. Nah, gue naik motor sampai merem gitu ya. Karena gue salahnya gini. Mau berangkat kereta kan jam 4 dikurang 20. Tunggu ya mbak. Maaf ya, Neng? Iya. Nah, nama siapa, Neng? Ada deh. Nah, gue mau berangkat jam 4 kurang 20. Gue lupa, jam 8 sampai ke atas tuh banyak telepon-teleponan sama si ini, sama si ini. Nggak siapin roti atau makanan atau apa, cuma sisa satu, Indomie goreng sama susu. Waduh, gue jam setengah 12 udah lapar banget. Sebut merek Indomie, harus pasang iklan Indomie nih. Bukan, sorry. Gak apa-apa. Bukan, yang betul itu apa, mie sedap sama goreng. Nah, ganti lagi mereknya. Emang itu ada. Nah, ceritanya, apa, udahlah, daripada minta gue ngantuk, gue kan harus diisi makanan biar enggak melek. Jadi gue mandi, bikin mie, gak bener. Mie instan? Tanpa nasi, karena kan gue gak ada mama sekarang. Nah, udah gitu, nyaman tuh gue melek, masukin baju segala macam. Jam berapa hari kita tahu? Ya nanti minggu hari kita, hari terakhir minggu itu minggu kita berdua mau ke pulau. Jadi bu itu daftar atau bagaimana? Nggak tahu. Banyak yang ikut sama tuh email mbak. Oh, ini masih lagi ini cuma kita dua. Bagus tapi nggak kan malam minggu lah. Berapa kan nomor berapa? Tinggal bawa badan doang ya. Pakai enak iya. Kamu nginep? Nginep 15, gue datang 15, pulang 17. Berarti nginep 2 malam? Semua udah beres ya? Konsumsi segala? Udah, akomodasi. Cuma gue bukan ini kayaknya, bukan yang
masalah sampah gue bakal distribusi kan dengan yang nanya keluarga. Gak usah. Kayaknya. Karena kan gue gak bisa masak. Iya, iya. Apa apa kan itu bangunan urusan sama lu. Kita kan bisa dalam hal apa saja. Dalam ya, ide ya. Memberi ide juga ini kan. Maksudnya itu sudah pasti menguni yang masak tuh. Maksud aku hal sekecil apapun juga itu udah kontribusi walaupun hanya memberikan ide. Ini apa nih? Yang gua agak nilai plus tuh. Iya. Namun nih badan gede-gede kapalan urusannya sama security service ya. Tapi bisa masak juga. Tapi dia pernah kerja jadi chef, jadi koki. Salah satu anggotanya. Paham. Mungkin salah banyak kali. Cuma maksud gua jarang kan biasanya yang begitu dengan security service tuh jago masak. Terus sama yang kalau satu jadi itu kayak semacam warga kita diaspora yang ada di sana yang kerja di sana atau sekolah. Nah kalau yang banyak bantu sih ini bukan cuma Amerika besar, tapi itu kan ada ibu-ibu asisten KJRI itu konsulat jenderal dari Amerika kan. Oh kalau coba kalau dia jenderal itu Dayak ya, kapal satu Dayak ini di Minahasa. Oh Manado sih ya, Ambon. Enggak lah, Manado ya? Oh sih. Iya, Sulawesi sih Manado. Manguni juga ada Manado juga? Ya sama. Manguni Manado. 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 Kalau yang Bakondar? Bakondar itu yang khusus di Muse, sebenarnya. Tanggal. Tapi sama dari Manado juga? Iya. Kalau ini lebih kasih ke security service, plus ya ini mungkin. Sama. Nah. Kalau gue ngeliatnya banyak yang bantu ya, itu juga di Amerika besar itu ibu-ibu arisan kajian itu di pejabat yang telah bisa biasa kita. Kamu ketua Jawa Barat di Agit? Ketuanya sekarang? Wah selamat kok. Bukan bang. Kamu lagi makan bareng sama ketua ya? Kok Amin? Sekretaris? Sehat gua. Sehat gua. Pernah sehat gua. Bendahara. Pernah sehat. Pernah sehat. Kalau pernah sehat kan struktur lah. Maksudnya nggak ke sekretaris atau bendahara? Gua akan nurut atau penasehat sih. Pada saat Jawa Barat tadi. Hari ini Jawa Barat dijamu sama brother gua, Advan Setiawan. Nggak, maksud aku penasehat Jawa Barat khusus. Jawa Barat belum rapi. Nanti habis dari pulau. Nah, maksud aku penasihat khusus Jawa Barat atau penasihat nasional apa? Olah. Penasihat siapa saja? Nanti. Jadi gua tempat gua bertanya minta nasihat itu nanti sama satunya Pak Miming. Miming? Ya, mana? Bung. Temennya Pak Amin juga. Kau Mianata enggak? Gimana? Pak Amin, kau Amin kan tinggal bareng ya? Boleh dulu satu atap ya? Udah berapa lama ya? Enggak, udah berapa lama sih? Ada setahun ya? Nomor berapa? Sama Tommy Hanata. Udah setahun ya? Itu ya lah. Suka dukanya gimana nih? Saya mau denger nih. Sama nggak perasaan kita? Sama pasti itu seperjuangan, sependeritaan. Nggak biar orang jadi selamanya suka salah paham. Mungkin gua kamu udah mengerti sekarang yang saya maksud belakangan ini kan? Ya gua sempat ngerti ya, lho si Tommy ada yang masukin Nusantara 5. Bukan Nusantara 5, 8 ya. Nah, ada lu tuh. Gua terakhir ingat yang ribut pandu PSD apa kalender lo ingetnya? Yang lagi pasang lu masih zaman bantuin Cintiani. Saya lupa. Bantuin Cintiani? Iya. Dianya kan ributnya lupa. Bantuinnya mah ingat. Lu lagi bantuin, dianya kan mau ngambil kalender. Lu abis tuh. Ribut tuh, dianya kan profes, marah, terus jadi engengan tuh. Terus ngomong kalender ini, bukan kalender kalek, kalender nasional. Tapi dari partai itu. Malah dia profesional dia. Terakhir kan di WhatsApp grup, apa tuh? Masuk rumah sakit cuma di depan aja pakai masker ketemu satpam udah di ruangan dicopot. Allahu Akbar, sedangkan gue ini anak kecil, entah gimana. Pokoknya dia ngomong ke gue, udah si Tommy dikeluarin aja lah, jangan dengerin. Kata gue, ya itu teman lu, urusan lu. Enggak, saya gak bilang gitu gue hari mas, mau bilang. Pernah capek gue, gara-gara punya nyewot, punya kesel. Saya bilang terserah kamu saja. Jadi maksudnya gini loh. Itu kan cerita cuma temenan gitu diungkapin di grup gitu loh. Cuma kayak anak kecil ngadu. Emang masih kecil sih. Umurnya berapa sih? Tua aja. Badan yang kecil. Ya udah montok deh sekarang. Udah montok ya. Bagus kan. Saya selalu mendukung buat
untuk Wihan apa yang terbaik? Buat semuanya yang terbaik. Masa gue tuan dulu. Tapi saya emang gak masukin hati. Gak, ya, gimana, gak ya, marah, gak benci. Biasa aja hadapi aja maksudnya. Gak cuman waktu gue gini loh. Orang kan udah segitu, kok pikirannya kayak anak kecil gitu loh. Ya macam-macam lah manusia kan. Ada yang lebih kecil, pikirannya dewasa. Kenapa? Ada yang biasa-biasa ya. Tapi di grup kita udah tekan jangan dia. Oh bagus kan. Grup apa tuh? Biar sebenarnya dia tuh pikirannya rada dewasa gitu. Grup apa tuh, Pak? Pasar grup. Dulu. Nah, lebih dewasa. Oh. Ya bagus. Nah. Mungkin tahun depan dia bisa maju lebih baik ke calon. Ya bebas mau capres, mau capres. Itu mau cagung. Partainya ini. Parhat Abbas, pandai. Apa tuh partainya? Namanya. Partai anak bangsa. Nanti. Ya, Pamin lagi kurang dibela di kasur, dan nyare, mana kita datang. Oh, ada yang ngerti gak, kan? Bahasa Sunda? Ribu. Itu halus apa kasar tuh? Halus lah. Halus ya? Ribu, apa, ngebahas soal Cici Piani. Wow, Piani tuh begini. Siapa ngomong dia? Iya. Cik kurang, jika nanya sampai bareng. Saya, gua kan punya videonya, story-nya Cici Piani, gua download kan. Gua tunjukin, lo ke Pak Amin, gua tunjukin yang ngerti dia. Yang ini gitu, gitu, dan video langsung cep, diem. Gue coba dengan anak. Ya emang lucu buat lucu-lucuan emang buat liburan. Gak bisa buat seriusan. Makanya saya ketawa-tawa aja kan senyum-senyuman aja. Bener sih kamu kan gak bisa buat seriusan gak bisa ya. Buat kerja dulu gak bisa ya. Ya mungkin bisa cuman kapasitasnya mungkin gak berat. Ya ada level-levelnya lah. Barang gua kan di grup biasanya serius gua, itu kau admin paling rese, Pawel, gak arahan gua. Kalau saya sih sama WhatsApp grup biasa aja. Enggak, gua mah juga pribadi. Gua main anggota-anggota aja di Inter. Eko Yohanes, ini karirnya? Di beja, di kelapa tadi. Jadi Yohanes yang mana? Hanya keluarga saja ya? Kalau jangan kan jangan lagi. Jangan sana harpa makan. Eh, jangan kan Ion. Iya, yang tanya MSD. Kuat yang seru tuh makan. Rasanya gimana? Bapak Samuel Tanujaya. Gua dia dari PSI aja gua enggak mau, bukannya guanya sok enggak gua rasa ini rasanya, rasanya. Bukan. Enggak jawab dulu rasanya ininya gimana? Enak tuh artinya. Kan how cek. Kamu gimana, Kom? Enak kok. Enak ya. Bisa balik lagi ya? Bisa. Kemarin kan udah sekali. Oh, udah sekali ya. Itu dia yang ngerekam ke sini. Iya, kan? Ya. Iya, sering kan gue tadinya mau ke Pak Mie Ane kan, cuma tutup kan takut buat PKM. Mungkin buka tapi gak bisa makan di tempat. Take away ya? Kan gak seru, gak ada tempat nongkrong, kopi daratnya. Ya lain kesempatan lah, dicicil. Gue bakal banyak pulang-pulang ke Jakarta sekarang. Banyak bisnis ya? Bukan. Banyak angkau deh. Karena kan udah gak harus minum tinggal lima mah. Oh iya ya. Ya boleh juga tuh kalau ada bisnis, ada angkau, sering-sering main ke Jakarta. Karena di Jakarta kan bisnis banyak, tak tahu banyak. Gara-gara COVID ini yang susah begitu-begitu, Pak. Iya, aturannya. Ini aja tiket gua sama antigennya mahal antigennya ya, Pak. Antigen berapa? 85 sekarang gua. Tiketnya 70. Tapi ini saya dari Cirebon ke sini katanya PKM itu untuk semua nggak boleh. Enggak, bisa ya. Bisa. Ya, tapi karena ada cuacanya lengkap. Bukan karena ada duit. Karena banyak loh orang-orang yang pulang ke Jawa. Bisa. Nah, yang penting dia memenuhi syarat. Ya salah satunya duit.
bayar lebih syaratnya. Enggak juga. Tapi ada yang ternyata ya surat-surat kayak surat, surat, nah, ada yang melakukan hal seperti itu ada. Oknum ya. Yang apa? Ya jadi misalnya naik bus nih, mungkin bayarnya lebih mahal dikit gitu. Gak itu yang penting naik mobil pribadi bisa pengguna menjawab tanya mall. Ayo. Justru itu lo nggak boleh, kalau naik kereta nggak boleh. Kalau berita itu sih belum dengar, belum tahu. Iya lagi masa PPKM, ceritanya kan dia ada haters menghina anaknya, orang tuanya ayunya marah, cucunya juga. Jadi ngelabrak gitulah naik mobil pribadi, kok bisa? Nggak tahu deh. Makanya kalau kendaraan umum malah boleh. Boleh. Kami ulang antuknya, ngetri motor, orang makan rambutan yang tinggi mas. Kasihan cuy, foto cuy, ini bertiga di Parlena, ini gol Parlena kedua. Oh gitu, saya difoto sama Samuel, Tami Jaya. Terima kasih, malam ini sudah dijamu semuanya serba babi dari pagi sampai malam sama brother gua Arwen Setiawan, thank you banget. Hari ini gua puas dari pagi sampai malam makan babi. Thank you Arwen. Mantap. Wan An Tajian Nihao Chai Sli Wo Sit Sit Kai Fon Sit Jan Mian Chai Sli How Sit Chai Sli Han To Peng Yu Han Hao Che Han Hao Che Cinta mah Han Hao Che cinta mah. 真的真的真的很好吃，谢谢。